Itu kayak embrek. Untuk gua. Ada. Nih, tekan. Tekan. Gitu tekan sikit. Dah. Tarik. Yep. Okey. Oh ni lupa. Ha? Brek kena pijak. Ha okey. Ha boleh lagi. D. Ha okey, handbrake buat turun. Ha buat kereta auto ni memang kena apa? Kena tekan brek nak masuk gear. Ni handbrake tak lepas habis. Ha okey. Ha. Tak ada kereta kan? Okay, jalan. Okey, ha tekan minyak sikit. Ha okey. Sunam. Jalan tepi ingat? Tak apa-apa. Tak apa-apa kan? Okey, bagus ada benda ni. Nanti senang nak letak apa? Map. Ni map pula handset. Nak tengok map. Okey, cuba tengok cermin. Nampak jauh tak kita punya kereta dengan apa, garisan tengah tu? Nampak jauh kan? Okey, api tengah sikit. Okey. Tekan ni minyak. Okay, lagi satu, dekat tempat-tempat macam selekoh, kalau kita tak confident sambil tekan minyak tu, lepas minyak. Tak semestinya tekan brek. Kita nak kawal kelajuan tu dan kawal kenderaan. Kita orang baru. Okey, sekejap bagi signal kiri. Kalau kita nak ke kiri, nak pergi taping. Lepas tu, ingat peraturan. Kita sekarang ni nak keluar simpang ke nak masuk simpang? Nak keluar, berhenti ke perlahan? Berhenti. Jadi kita berhenti sebelum garisan putih. Kalau tak ada garisan putih lah. Kalau tak ada, kita berhenti dulu. Okey, sekarang ni kita ke kiri sedikit. Okey, sambil tengok belah kanan. Okay, jangan jalan lagi. Jalan lagi sikit depan. Jalan lagi. Okey, jalan clear kan? Okey, jalan. Sekarang minyak. Tekan minyak. Okey. Okey. Okey, tengok dia potong kita. Tak ada masalah lah. Biarlah dia potong kita pun kan. Asalkan kita memandu mengikut peraturan. Dan kena ingat tau, pemandu berhemah ni, dia bukan yang bawa slow macam siput tak. Dia memandu mengelak kemalangan. Pemandu berhemah tu mengelak kemalangan walaupun kesalahan tu bukan kesalahan kita. Dan kita ni mampulah memandu dekat apa juga keadaan. Tu pemandu berhemah. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Okay, faham? Okey, sekarang ni bila pecah pada macam ni kan, beberapa lorong, automatik kita duduk lorong mana? Kiri. Ha? Kiri. Sampai kiri. Bagi sini kiri. Kenapa saya duduk kita tutup sini? Okey, kenapa duduk kiri? Okey, perlu kita ambil jarak sikit. Sebabnya kita perlahan. Duduk tengah tu kan laju. Okey, faham? Jadi tak perlulah kita duduk tengah. Dah lebok perlahan. Faham tak? Itu menyusahkan orang. Itu benda tu betul tau. Kalau macam contoh sekarang ni, kalau kita ambil tengah tadi, kita duduk lorong mana sekarang? Okey. Sekarang terpecah pada dua. Okey, kanan tu lane apa? Laju. Laju ataupun memotong. Kita ni newbie-newbie duduk sini dulu. Dia kan sikit bawa kereta. Dulu pun saya macam tu. Mula saya rasa bawa kereta 50-60 ni laju sangat lah. Dalam kata aku bawa 50-60 cukup lah dulu bawa kereta. Dulu kan masa mula-mula dapat lesen kan. Lepas tu lama-lama bila kita dah drive, mata kita, ya Allah, slownya bawa kereta rasa kan. Kita mula tambah speed tu. Tapi mengikut keadaan lah. Okay, saja tanya, dah 7 tahun tinggal lesen, kelajuan di sekolah apa? Apa? 40 apa? 30. Dah tinggal lama dah kan. 30, jangan melebihi 30. Itu kawasan sekolah lah. Okay. Di highway, kelajuan dibenarkan sampai berapa maksimum? 110. Mana ada 120?
depan kita kena kerap eh. Nak jadi yang pemandu behemoth ni, kerap kita tengok set mirror kanan, set mirror, kita tengok cermin pandang belakang, tengok set mirror kiri. Kekerapan tu kita kena selalu tengok. Abang bawa sikit tengok, bawa sikit tengok. Sebab halangan ni tak sama. Sekarang kita bawa macam-macam ni, ada pula satu lagi baru, halangan baru daripada arah belakang. Kita kena sentiasa alert. Memang drive macam tu lah cara dia. Okey, dah bagi signal kanan. Kita tengok signal mirror kanan, ada kenderaan tak? Tak ada, okey, speed sikit. Okay. Speed, okey betul? Speed sikit. Speed lagi. Speed lagi. Speed lagi. Kita kalau boleh, kita nak lepaskan lori tu dulu. Speed dulu. Okey, cantik. Speed lagi. Okey, bila kita punya kenderaan dah sampai dekat lori ni, bagi sini kiri. Okey, bagi sini kiri dulu. Okey, tengok cermin kiri. Bagi lepas lori. Okey, baru kita masuk pelan-pelan. Okey, cantik. Okey. Okey. Tutup signal. Bagus lah. Bagi sini kanan. Okey, speed sikit. Lagi. Speed masuk lorong tu terus. Okey, speed. Tambah lagi kelajuan tu. Okey, tambah lagi kelajuan sikit. Sikit. Confidence sikit. Okey, sampai sini bagi sini kiri. Tengok cermin kiri, speed lagi. Okey, masuk perlahan, okay, masuk sedikit demi sedikit. Okey, terbaik. Okey, tutup sini dulu. Confident lah. Senyum sikit-sikit. Kita macam merancang kan. Cuba tengok depan. Okey, kat depan sekali tu diorang tekan, diorang berhenti. Okey, sekarang traffic light on apa? Hijau. Hijau kan. Okay, kalau ni hijau, okey. Tengok ada motor pula perlahan kan. Kita apa? Kita pun tak berani, tapi time ni lah. Selalunya kat sini orang hilang sabar. Orang nampak lampu hijau, orang kan speed. Jadi apa tu, hati-hatilah. Okey, speed sikit. Kita pun mau speed juga. Jauh lagi. Nama pun lampu hijau. Tapi kena ingat, di traffic light ni pun kadang-kadang ada pemandu yang bijak, ada pemandu yang bodoh kan. Kita duduk traffic light ni, tengok kiri kanan. Walaupun jalan kita takut ada kenderaan yang tiba-tiba melanggar melanggar traffic light tu kan. Bagus. Okey, belah kanan kita ni ada apa? Kereta apa tu? Truk apa tu? Macam tu lah. Okey, saya nak bagi ni alert sikit. Kanan ni apa? Sikin. Ada store. Ada store, cantik. Bagus. Tu apa tu? Tu apa tulis tu? Bangunan apa tu? Gambar kucing. Dah tak nampak dah. Tak apa lah. Tak, dia bukan apa. Maksudnya kalau saya nak asah mata kita macam tu, training mata kita kan. Ni atas. Tak apa nama hotel tu, yang depan dia school Sense Hotel. Okey, boleh. Okey dah tu.
saya suka yang kita orang baru drive ni, ha, macam tu alert mata kita. Ha, ni tengok depan tak tahu nak tengok apa. Ha, itu boleh stress tau macam tu. Ha, awak kereta kan, tak nampak enjoy lah dari segi pemanduan kan. Ha. Bagi signal. Okey, salah satu advanced driving yang ni hanya sesuai, teknik ni hanya sesuai untuk di jalan bandar, jalan sesak. Pertamanya memang depan kita ni ada jalan utama kiri kanan ni. Sepatutnya dari segi peraturan kita kena mendahulukan kedua-dua bahagian ni lah. Okey, sekarang kin pergi sikit belah kiri. Alright, cantik. Okey, bagi signal kanan. Kanan. Ah, bagi signal kanan. Okey, tengok belah kanan. Ada kereta tak? Okay, jalan depan sikit sampai kita nampak. Okey, ada kereta tak? Okey. Okey, sekarang okey, boleh ke depan sikit. Ke depan sikit. Pergi depan. Pergi depan lagi sikit. Okey, sambil tu tengok belah kiri. Selamat tak untuk jalan. Tekan minyak. Lagi. Selamat eh. Okey, angkat tangan sikit. Oh, ada bagi lampu. Okey, angkat tangan sikit, ada tanda hormat. Ah, okey, betul betul. Okey, ingat benda tu percuma je. Okey, faham eh? Okey. Kita sebenarnya di sini tadi kita kena faham sikit toleransi. Kan? Nasib tadi tang kita lalu tadi tak ada kena banyak sangat. Tapi step dia macam itulah. Kita jolok kereta-kereta ke depan bagi apa? Bagi orang nampak kita, sebab kalau kita nak tunggu sampai jalan tu clear payah. Kan? Ah, sampai jalan tu clear payah. Jadi kita kena pakai teknik macam tu. Kanan. Ah, kita akan ke kanan. Okey, okey, sekali lagi saya bagi faham benda ni, jalan teknik ni dia sesuai di bandar. Okey. Lepas tu cuba duduk depan. Okey, duduk depan. Pertamanya dia sesuai di jalan bandar. Okey, sebab jalan tu kereta kenderaan banyak tapi speed dia tak tinggi, tak terlampau laju sangat. Kedua, memang kita nak keluar simpang, kita kena utamakan jalan utama. Tetapi dalam masa yang sama kenderaan banyak. Jadi kalau kita tak pakai teknik macam ni, susah kita nak lepas. Jadi yang penting pertama signal. Bagi signal dulu. Lepas tu kita tengok ruang kenderaan yang kita nak blok tu. Dan selepas tu kalau dia orang bagi laluan, bagi ada sikap toleransi, apa salahnya kita angkat tangan ke kan, tanda terima kasih dia orang bagi laluan kepada kita. Walaupun sepatutnya dia orang jalan dulu. Okey, faham eh? Okey, sekarang ikin kiri. Try balik macam teknik kita juga. Okey, tengok pelan-pelan tu, tengok depan, break. Okey. Okey, tengok depan. Sikin, bagi lepas pandangan mata kita dengan kereta dulu. Okey. Okey, depan lagi sikit sikin. Depan sikit. Okey, ha, boleh. Cantik. Okey, sambil tu tengok belah kiri. Okey, tengok duduk orang kita. Okay, pusing sering. Okey. Tak apa sikin. Time ni kereta tak banyak. Susah nak tunjuk sikit. Tak apa, insya-Allah nanti video detail nanti saya akan buat akan datang. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, alhamdulillah. Hari ni saya mengajar Shikin. 7 tahun dah pegang mesin. Apa yang saya nak calon, apa saya nak penonton faham, walaupun kita dah pegang mesin lama, tapi dengan harap dengan video yang saya kongsi ni, saya harapkan orang yang dah simpan lesen lama, yang dah pegang lesen lama ni, datang balik, apa tu, drive balik, ambil balik semangat, tanam balik keyakinan. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Okey. Okey, Shikin, enjoy dengan drive ini. Enjoy eh. Okey ni. Kau takut eh? Okey, so far. Tak takut lah. Okey. Okey, insya-Allah. Ada masa lagi saya akan share lagi video. Okey, jumpa lagi pada video akan datang. Sebelum tu saya nak naikkan hashtag
Newbie dan MZ Najah berpisah tiada. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan on notification yang dekat bell yang sebelah bawah kiri tu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.